Kita bersyukur pada Yang Maha Esa atas nikmat sehat bahagia. Kami dari daerah di dalam satu wadah dalam Kopali Indonesia. Kita berharap pada dunia ayamnya seekor lili Indonesia. Kami pecinta keindahannya. Jadi berkat dari hobi yang sama, kami jadi saudara Kopali Indonesia. Bersama kita bisa, maju kita bersama Kopali Indonesia. Kontes Ayam Hias Ekor Lidi Banyumas Raya Berkarakter merupakan program dari Kopali Indonesia yang dilakukan secara berkala. Perlu kita ketahui bahwasanya kontes nasional yang diselenggarakan oleh Kopali Indonesia diselenggarakan dalam waktu 1 tahun selama 3 periode. Dan untuk periode terakhir di tahun 2022 diselenggarakan di Banyumas Raya. Kemudian terkait dengan kontes tersebut, kontes ini adalah final dari latber-latber yang dilakukan oleh Kopali daerah masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi tiap daerah memberangkatkan ayamnya minimal 3 sehingga dapat dipertandingkan kembali di kontes final latber Banyumas Raya Berkarakter. Untuk peserta yang hadir pada acara siang hari ini, ada dari Jawa Timur yang meliputi mungkin Kabupaten Bojonegoro, kemudian Madiun Raya atau Ekskarisidenan Madiun, karena cuma 2 loh ini. Oleh Surabaya tidak jadi berangkat, terus Banyuwangi nggak jadi berangkat, dan banyak lagi wilayah dari Jawa Timur yang tidak berangkat. Kalau dari wilayah lain dari Jawa Barat, ada satu yaitu dari Majalengka Raya yang meliputi Garut, kemudian Bandung, dan sekitarnya. Dan dari Jawa Tengah, hampir dari seluruh wilayah kabupaten atau kota di Jawa Tengah mengikuti kontes tersebut. Mulai dari Banyumas Raya, Semarang, Klaten, Sukoharjo, kemudian ada dari Solo Raya juga, dan yang lain. Untuk penilaian, kita menggunakan acuan dari SOP atau Pakem Ekor Lidi Pusat atau Kopali Pusat. Jadi kita mendatangkan juri nasional, bukan dari kita sendiri. Jadi acuan yang dipakai adalah standar nasional. Untuk persiapan, alhamdulillah kami semuanya solid sehingga dapat terlaksana dengan baik dan juga sukses. Walaupun pada dasarnya karena mungkin cuacanya sedang tidak bersahabat, karena di seluruh wilayah di Indonesia mungkin sedang musim hujan, jadi dari beberapa daerah membatalkan untuk datang ke dalam kontes ini. Namun, orang-orang yang datang pada kontes hari ini merupakan bisa dibilang orang-orang yang fighter atau petarung. Karena mereka sudah menyempatkan waktunya dan juga bukan hanya waktu, tapi kesempatan juga untuk datang ke acara tersebut. Walaupun jarak yang ditempuh mungkin adalah jarak yang sangat jauh, karena ini melingkupi wilayah atau daerah-daerah di seluruh wilayah di Indonesia, namun kita telah membuktikan bagaimana solidnya Kopali Indonesia. Kemudian saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta, kemudian media partner, sponsor, dan juga yang paling utama adalah teman-teman panitia itu sendiri. Karena tanpa bantuan dari atau kerjasama dari kita semua, tidak akan berjalan dengan baik kontes ini. Kemudian untuk sponsorship, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa peternak ayam hias ekor lidi seperti Sawung Galing, Kemprostim, Pandawa Wulung, Darsono Motor Farm, dan yang lain. Kemudian untuk
sponsorship yang lain seperti Kurir Express, terus Anane Music Studio dan juga Wisata Buken, kami juga mengucapkan terima kasih karena telah membantu untuk mensukseskan acara ini. Kopali Indonesia, bersama kita bisa, maju kita bersama. Kopali Banyumas Raya, Inyong Rika, pada bae. Hari ini pada tanggal 20 November, Kopali Indonesia melaksanakan kontes final latber. Di mana kontes final latber ini adalah bagian dari praga daripada kontes yang diselenggarakan Kopali, yaitu yang program yang ketiga. Yang pertama adalah kontes anggota dengan jumlah yang tidak dibatasi. Selanjutnya di tengah tahun kita ada kontes nasional umum. Selanjutnya ini di akhir tahun kontes final latber, di mana pesertanya diambil dari kopali-kopali daerah yang mengadakan latber. Jadi pada tanggal 13 November kopali daerah serentak melakukan latber. Nah, dari juara-juara daerah itulah dikirim ke kontes final latber ini di Banyumas Raya. Seperti itu. Jadi di sini adalah terbaik dari yang terbaik yang bisa tampil di kontes kali ini. Harapannya setiap program Kopali, setiap program-program Kopali itu harus dilaksanakan. Dalam artian program ini, kontes ini tujuannya adalah satu, okay. Yang utama dan paling utama adalah tetap silaturahmi. Selanjutnya meningkatkan kualitas, ya, kualitas daripada peternak, ya, di bawah naungan Kopali Indonesia. Jadi mari bersama-sama ketika sebuah kopali daerah yang menjadi panitia didukung dalam hal penyelenggaraan kontes apapun, baik kontes nasional anggota, kontes nasional umum maupun kontes final latber kali ini. Jadi saya mohon, apapun itu program Kopali, mari bersama-sama kita dukung untuk mensukseskannya. Itu harapan saya.